Pemirsa, walaupun tahun baru sudah lewat beberapa bulan yang lalu, perayaan tahun baru itu tetap bisa dilaksanakan kapan saja. Karena merayakan tahun baru itu adalah untuk merasakan sebuah keberkahan, mendapatkan supaya banyak rezeki, dan juga kedamaian dan kekeluargaan sesama umat seluruh dunia. Dan hari ini saya diundang untuk acara tahun baru yang diselenggarakan oleh komunitas Indonesia, khususnya komunitas Indonesia, diaspora Indonesia, keturunan warga Batak atau di Sumatera Utara yang tinggal di area New York dan New Jersey. Dan di sini saya sekarang berada di area Woodside, sedang akan menghadir dalam sebuah acara yang disebut dengan Pesta Bona Tahun 2024. Kita lihat di sini teman-teman dari warga Batak sedang berkumpul di gereja ini, dan saya akan datang ke dalam, saya akan ikut merayakan kebersamaan mereka tahun baru. Tapi yang hadir bukan hanya di komunitas Batak, tapi dari juga teman-teman warga publik Indonesia yang ada di kota New York ini, khususnya di area Elmhurst dan sekitarnya. Kita ikuti sekarang ya. Halo. Terima kasih. Sign? Okay, sign here. With a grateful heart. Sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Pelita, ketua dari Persadaan Bangsa Batak. Gimana Mbak hari ini? Ramai ya? Berapa? Ramai sekali. Ada berapa orang kira-kira ini? Lebih dari 150 ya. Lebih dari 150 ya, sekitar 200 ya itu tadi ya? Iya, kira-kira begitu. Ini tadi sebenarnya ini adalah persatuan dari semua warga Batak yang ada di New York, Mbak? Di New York dan sekitarnya, jadi ada juga yang dari Connecticut, ada New Jersey, ada Philadelphia. Ada Philadelphia juga ada? Iya, tapi tadi juga ada perwakilan datang dari DC area, Virginia, seperti itu. Ada juga yang dari Atlanta. Sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Kenapa diadainnya sekarang? Bona tahun itu sebenarnya, bona itu pangkal. Tahun, ya tahun. Pangkal tahun. Jadi pangkal tahun, awal tahun. Nah, kalau orang-orang kan kalendernya ada ya, kalender Masehi atau Gregorian. Nah, itu kan 1 Januari. 1 Januari. Iya. Kalau kalendernya Batak itu sekitar akhir April ke awal Mei gitu. Okay, jadi kita mengikuti kalender Batak. Walaupun di New York tapi masih tetap mengikuti kalender Batak untuk melaksanakan Bona Tahun, karena Bona Tahun sendiri adalah budaya Batak. Jadi kan ya kita harus dong ngikutin. Untuk apa kita tujuannya memperkenalkan budaya Batak kepada masyarakat Indonesia di New York dan sekitarnya, juga meneruskan budaya Batak kepada keturunan kita yang sudah lahir di sini, next generation, dan juga kepada bangsa-bangsa di dunia tentunya. Karena New York kan pusat perkawinan juga ya kan. Tahun barunya. Tapi yang menarik ini adalah di sini banyak sekali teman-teman warga di seluruh Indonesia menggunakan baju Batak, ada ulos dan mengucapkan horas. Sekarang kita lihat makanan apa saja di sini. Yuk, kita makan ya. Ini semua masakan dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu, ibu-ibu ya, dari persaudaraan Batak. Dan bakso Batak. Oh iya. Di sini juga ada ciri khas Batak sasang namanya. Itu daging. Daging apa, Bu? Ini daging B2. Saya enggak bisa makan, Bu, maaf. Daging B2 ada bumbu khas Batak. Tapi bumbu khas Batak, betul. Nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya aja nggak bisa masak. Nggak apa-apa, maaf. Nyobain ini aja, Bu. Dan ini di sini ada ayam gulai. Ayam apa, Bu? Ayam gulai. Ayam gulai. Kita bikin ya. Ya, silakan, Bu. Terus ini juga
juga ada telur balado. Telur balado. Jadi ini Indonesia juga ya, macam-macam ya. Indonesia juga, ya. Indonesia juga. Ini kita Batak dan Indonesia. Ini ada toco udang. Toco udang, wah mantep. Toco udang. Mantep. Ada mantep juga sambal balado ikan. Sambal balado ikan. Iya. Ini ikan pempano. Ah. Ya. Jadi ini walaupun Batak, tapi makanannya seluruh Indonesia, Bu ya? Iya, seluruh Indonesia. By taking part in this culture, by really trying to understand what does it mean to be Batak, and I think the most special way that you can do is just being here, coming out to events like Bebebe and talking to different people who have lived there, hearing people's stories of how it was growing up for them, and just making it our own, even though maybe we did not grow up in the Batak culture in Indonesia, in that kind of land. There is definitely so much that we can bring and pass on to the next generation, and things that we have to uphold, like learning how to cook these kinds of foods, learning what these songs mean, gathering together when we get the chance. I think this is how we can continue to have that Batak culture and that Batak spirit still here and so strong in New York. Ya, jangan terakhir dan sekarang saat yang menarik. Saya menarik dulu ya. Jangan kemana-mana karena dunia kita, Our World, My Story akan kembali setelah yang satu ini. Perjalanan 3.5 jam, akhirnya kita nyampe juga di the music capital city of not only United States tapi of the world. Ini dia Nashville. Gimana Dre, capek Dre? Nyetir Dre? Oke lah, bisa ya? Oke lah. Mas Yogi enak tidur terus. Recover dari Memphis ya. Jadi ini dia kotanya. Gedung-gedungnya juga cukup ini ya, kayak antik gitu, kayak seperti Memphis. Kelihatan kota ini cukup historis, cukup tua, seperti gedung itu tuh. Benawan. Pretty. Oke, jadi sekarang kita mau ke hotel dulu, setelah itu kita cari makan, karena kita semua lapar ya. So, yeah, we'll check out Nashville, stay tuned. Berada di Broadway dan waduh suasananya asik banget, penuh ya, hidup katanya. Kita lagi cari makanan, sepertinya kita dapat rekomendasi untuk cobain food hall ini nih. Dari menariknya mengenai food hall itu makanan-makanan yang atau restoran-restoran yang ada di sini itu semuanya private, jadi bukan franchise. Jadi unik hanya untuk kota Nashville. Jadi kita akan cobain nih ya. Ini dia nih, Assembly Food Hall. Assembly Food Hall, let's go. Udah lapar pemirsa, kita udah nyetir dari Memphis tadi 3 jam belum sempat makan.
sekarang waktunya makan, terutama makanan Southern ya, makanan Nashville. Jadi dia ada berbagai makanan yang terkenal di Nashville, termasuk barbecue seperti di Memphis, ada juga Nashville Hot Chicken yang pasti kita akan coba di perjalanan ini. Pemirsa, bahkan di futsal ini ada penampilan musik. Ini memang musik country banget. Jadi Anda bisa mencicipi makanan yang enak, ada berbagai restoran di sini, dan menikmati musik juga. Ini memang untuk country music, city of the world, and I'm so excited to be here. Ini futsal besar juga ya. Banyak pilihan. Tapi kayaknya kita harus coba yang Prince Hot Chicken. Anda juga bisa lihat di sini ada Nashville Hot Chicken. Sedikit sejarah yang mengenai ayamnya di sini. Nah, kita akan coba ini restoran Prince Hot Chicken Nashville's original. Ramai, jadi kayaknya enak ya karena penuh nih. Antriannya panjang. Good. Can I just have the three whole wings with fries? Uh-huh, what's the meat level, sweetheart? I'll do medium for now. Medium for now. Ini apa rasa spicy? Hot. Ini ada hot, extra hot, extra hot, sama extra hot. Oh gitu, kayak di Indonesia dong. Tapi nggak extra hot kali. Ya teman-teman, ini pesanan saya. Wings, medium size, tapi medium size lagi, medium hotness. Nah, kita coba dulu ya. Dan juga lemonade, strawberry lemonade. Try it. Pop lagi. Yeah. Medium udah menendang dikit nih. So good. Crispy dalamnya, rasanya sangat sangat tradisional Nashville lah. Dip di honey mustardnya nih. Enak. Sekarang juga mau coba Rere punya chicken tender yang spicy levelnya panas sih, hot. Jadi seperti yang dikatakan oleh servernya, bahwa restoran ini itu adalah restoran tertua yang menjual hot chicken Nashville, dan katanya sangat terkenal dan enak banget. Dan I can attest, it's really really good. Pedas banget tapi, ini keringetan nih, keringetan lagi. Sering melihat aksi dari seorang spy atau mata-mata ya di sebuah film. Tapi seperti apa sih sebenarnya mata-mata bekerja di dalam kehidupan nyata? Ini dia tempat yang pas buat dikunjungi, International Spy Museum. Nah, belum apa-apa udah langsung disambut oleh mobilnya James Bond. Dari film tahun 1964. Di International Spy Museum ini ada sekitar lebih dari 10.000 benda-benda yang berhubungan dengan dunia spy. Ya, dan ini dari berbagai negara di seluruh dunia. This is a
just kind of seeing what they have here, and I'm sure there's some cool stuff here. Yeah. I see some movie theme stuff. Yeah, just enjoy, ready to see that. Whoa! Your visit begins in the briefing center. We are the only museum that tells the story of espionage from a global perspective. We have the largest collection of espionage artifacts ever put on public display, which is a real honor. We love to share these with people. We love to share the stories of espionage and the history. Nah, jadi dari zamannya sebelum ada drone juga di sini udah ada ya, udah drone pakai burung dara. Nih lihat nih, sampai kayak pensil, sepatu. Wah, jadi ingat film-film yang sepatu dijadiin telepon. Jadi ternyata benar-benar yang kita biasa lihat di film itu di kehidupan nyata itu memang ada ya. So this is an iron and it's a working iron. What's so interesting about this piece for me is if you had paper intelligence and you were afraid someone was onto you, you could just plug in the iron, burn up all the paper in there. This room? Yeah, this room we have individuals speaking about network security, about hacking. Gila, gara-gara habis dari museum ini langsung mindset berubah. Jadi curigaan. Ini ada kamera nggak ya di sini? Waduh, ini ada mikrofon nggak ya? Wah. Ya udah kalau gitu sampai di sini dulu jalan yuk kita kali ini. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria. Sekarang pengen lihat dulu ada apa sih di tokonya. Mulai dari kendaraan klasik hingga mobil dengan teknologi listrik terbaru ada di sini. Washington DC Auto Show. Walaupun tahun ini ada beberapa produsen mobil yang tidak ikut serta di Washington DC Auto Show, tapi tetap masih merupakan salah satu pameran mobil terbesar di Amerika. Dalam pameran mobil ini, pengunjung bukan hanya dapat melihat mobil-mobil terbaru dari berbagai produsen kendaraan, tapi juga dapat masuk ke dalamnya, bahkan memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil listrik dari berbagai merek. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. For someone that's planning to buy, it would be very important because they can actually have hands-on without the salespeople being there, and some of the vehicles you can sit in and test drive and see how it feels. So I think it's important. And this is the best way to look at all of the cars at one time. Yeah, because you do get to, you get to get inside the cars and touch most of them, and you can really see how roomy they are. But some of the cars that I really wanted to get into, they were locked, and some of them were promos. Only one. Which one? Your Toyota. That one over there. Pameran mobil ini ada dua lantai. Nah, di lantai yang bawah, ini dia nih, tempatnya kita melihat mobil-mobil unik, mobil-mobil klasik, dan juga mobil-mobil custom yang langka. Wah, ini mobilnya Presiden Amerika ke-34, Eisenhower. Eldorado tahun 1953. Yang juga menarik perhatian pengunjung di pameran yang berlangsung selama 10 hari ini adalah mobil listrik seperti Aston Martin terbaru DB12 seharga $300,000 dan Tesla Cybertruck. Tak ketinggalan, hadir juga Bugatti Chiron Sport seharga $4 juta atau lebih dari Rp63 miliar. Industri otomotif Amerika terus membaik pasca pandemi COVID-19 dan kelangkaan semikonduktor yang sempat terjadi. Berbagai perusahaan data memperkirakan penjualan mobil baru tahun ini akan meningkat lagi antara 1 hingga 4%. Pameran mobil seperti ini pun berperan penting dalam menentukan pilihan konsumen. Oh yeah, not only the decision, but I will say to see how they upgrade the cars. Because like I will give an example for Kia, I do have a 2023, and I wanted to see what was the new upgrade on the 2024, and I saw it's pretty cool. I will say max that I will spend. It's about $70,000. Dari Washington DC Auto Show, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria.